Ya, yang belum dipakai ya? Emang belum dipakai, tapi sebenarnya kalau untuk counter cloud itu Clean tuh paling capable untuk kalau KB bilang. Karena gini loh, smoke dari Clean itu kan bikin miss serangan musuh kita kan yang ada di dalam smoke-nya. Kalau seandainya smoke-nya pas di areanya Cloud, otomatis Cloud akan miss serangan ultimate-nya, itu Blazing Duet-nya. Karena Blazing Duet sendiri tuh basic attack, bukan kayak ultimate yang pada dasarnya kayak Saber yang triple swipe-nya punya damage physical. Walaupun memang sama-sama physical, tapi bentuknya adalah basic attack. Jadi kalau seandainya kalian mau Cloud kalian cukup sakit, tinggiin aja attack speed-nya. Item-item damage juga ya. Item-item damage-nya mungkin lebih ke arah Blade of Despair atau Endless Battle, sehingga kalian juga punya true damage. Oke, sepertinya akan nge-ban. Ini kayaknya di gambling sih, Be. Kemungkinan besar di gambling ya. Dan Selena. Kemungkinan besar di gambling, tapi enggak tahu sih kalau Kari apakah cukup beresiko di gambling. Yoti. Ya, Hellcard-nya lepas, Minotaur-nya lepas, Kari lepas, Kari lepas. Semuanya lepas, semuanya banyak lepas. Iya, ini benar di gambling jadi. Iya. Kalau ngomongin Gushen otomatis kayak siapa yang dapat Lancelot sebenarnya, balik lagi. Dan ini kayak Luvra agak cukup berani juga melakukan ban terhadap seorang Gushen, yang dimana Gushen sendiri adalah salah satu hero signature dari Kiddo. Tapi prefer ke Hellcard ya. Oke, Aura, Aura mungkin yang akan menggunakan Hellcard di sini, atau bahkan mungkin Just No Limit. Oke, sepertinya akan mengamankan Kari dan juga Mino atau Chou. Sepertinya kemungkinan besar ya. Iya. Kemungkinan Kari dan Chou. Kari dan Chou masih terbuka lebar. Iya, mengingat permainan Luvra yang cukup agresif sehingga diving dari Chou juga cukup baik dan Dan Kari pastinya. Kari, ya, pasti Kari. Well, berarti mereka ngelepas Chou untuk Evos dan Minonya harus sabar kalau gitu, nungguin timingnya. Untuk penggunaan rage-nya ya kan? Penggunaan rage-nya, dan juga jangan sampai dia kayak belum timing rage, dia udah kena The Way of Dragon dari Chou, tim Evos. Yang ada nanti mereka malah kehilangan Minonya terlebih dahulu, ketimbang mereka ingin melakukan setup dengan sangat mudah. Dan nantinya kalau seandainya udah posisi yang cukup out zone dari Minotaur-nya, dari Donkey-nya, yang terjadi adalah Luvra bakal miskomunikasi cukup besar di sini. Oke, sepertinya mengamankan. Oh, Martis dan Elise. Wih, menarik, menarik, menarik. Mereka nggak ngambil Chou tapi ngambil Elise, dan ini cukup gimana ya? Cukup bagus juga untuk seorang inisiator dengan menggunakan Elise dan juga Martis. Mereka bisa combo, mereka juga bisa nge-follow up damage balik dari seorang Hellcard. Kalau seandainya Elise dan Martisnya emang benar-benar jadi di sini untuk kombonya ya, bukan itemnya tapi kombonya, Hellcard sekali silence ini bakal enak banget untuk langsung mengeksekusi semua pemain dari tim Luvra. Ya, dan ada Lolita yang akan berdampingan dengan Minotaur dari tim Luvra. Oke, apa Lancelot? Lancelot dan juga Lolita. Mungkin tapi Chou nggak ada yang pick ya? Chou nggak ada yang pick otomatis. Dan tapi Evos juga masih open banget untuk Chou. Mereka mungkin butuh satu pure tank juga, seperti kita ambil contoh Hylas sepertinya, karena tapi ada Kari. Grok juga bakal dibuka. Itu yang bakal sulit. Kalau seandainya kita butuh Hylas saat ini juga, tapi masih ada Kari, itu bakal rugi banget. Dan masih ada Kaya. Satu pure tank, butuh satu pure tank sih. Sebenarnya udah ada Elise untuk setup cukup mudah sih sebenarnya. Okay, tapi ke burst damage? Kalau burst damage, Karinya juga burst damage. Kalau diadu kayaknya bakal sulit sih untuk tim Evos. Jadi mungkin satunya ini bakal ke arah pure tank, Jansen tentunya. So mungkin Marsha yang akan menggunakan Jansen dan Yas akan menggunakan Kaya. Ya, meskipun kita lihat dari tim Luvra Esports ada burst damage seperti Kari, untuk Johnson masih bisa melakukan defensif juga ya kan, menggunakan airbag-nya. Ya, betul banget. Dan Wow. Magical damage memang dibutuhkan, tapi ternyata Gord yang akan jadi pilihan. Tapi emang not bad sih, dimana kita lihat dari tim Luvra Esports udah ada Lolita menggunakan Lumion Blast, bisa nge-stun area. Ada Minotaur juga menggunakan Minion Fury-nya, itu akan capable banget untuk Gord-nya langsung ultimate. Betul banget, dan ini kayaknya Gord-nya bakal bermain aman. Seperti Kiddo bakal mungkin mengambil mid lane atau Rek. Tapi gimana ya, gak mungkin Kiddo juga sih, masih ada Rimichi. Tapi gini, kalau kita ngomongin history, kita ngomongin track record-nya Rimichi. Rimichi menggunakan hero apapun pasti side lane, walaupun dia menggunakan hero mid laner. Dia lebih mungkin lebih pede ketika dia di cover sama Donkey atau di cover sama Yor untuk melakukan farming, ketimbang dia ada di mid lane, yang itu dimana mid lane sendiri adalah lane yang paling beresiko untuk di gank. Okay. Paling gampang banget untuk di gank. Yeah. Quick prediction, siapa Be dari line up dan craftingnya? Untuk permainan agresif dan surprise attack, kayaknya Evos bakal lebih mengungguli surprise hal tersebut. Surprise attack ya? Iya, surprise attack. Karena mereka punya Jansen dan mereka punya Kaya. Pick off-nya bakal gampang banget, setup-nya juga bakal lebih mudah. Sementara kita kalau ngomongin dari permainan Luvra, kemungkinan Luvra sendiri bakal lebih bermain safe, menunggu
pergerakan dari tim Evos terlebih dahulu ketimbang dia yang menyerang duluan. Tapi enggak tahu deh gimana cara permainan Lufra ke depannya. Ya, kita sudah mulai memasuki game yang pertama antara tim Evos Esports melawan Lufra Esports. Mungkin untuk mid lane-nya kayak masih stick gitu berdua. Untuk hide on bush juga ya kan, open map. Masih open map pelan-pelan aja sih kayaknya. Marsha juga lebih memilih ke arah bottom lane. Kayaknya dia udah pede di arah mid lane karena udah ada Yos yang menghadang di sana. Sebentar Jess on limit bakal melakukan blocking minion di arah top lane. Sudah level 2 sekarang langsung terkena Tornros, pelan-pelan mencoba untuk flicker. Masih bisa survive tentunya dari Jess on limit. Jadi Kido ya yang dijadikan mid laner sementara. Ya bener kayak tadi yang KB sempat tebak. Soalnya gini ya, kalau seandainya Rek yang bakal ada di mid lane, Rek gak bakal bisa farming seperti biasanya. Ya, untuk lebih ke free ini ya, farming. Free farmingnya dia. Dia kan emang punya tanah petani di bawah bottom lane. Rek si petani, oke. Okay. Ya, Rek si petani. Dan Kido kayaknya cukup struggle di arah mid lane. Iya, betul sekali. Akan sangat struggle. Karena dia skill escape-nya tuh nggak ada. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah Elise, dia kayak untuk cicil-cicil lah bener-bener gampang banget. Dia tinggal buat all aja dan langsung saja ada aura tiba-tiba datang. Langsung terkena double stun di sana. Kido mencoba untuk mengusir pasukan dari tim Evos. Dan sementara York tiba-tiba Marcia datang. Langsung saja Marsha terlalu offside. Sepertinya Ios mencoba untuk kabur, mencoba untuk bertahan. Emperor mencoba untuk melakukan blink ke arah yang lain. Dan aura berhasil menyelamatkan seorang Ios. Meanwhile Emperor di sini sudah level 4 memang. Tapi lihat sini, lihat damage daripada seorang Emperor. Cukup ternyata untuk menumbangkan seorang York. Danki juga harus tumbang. Emperor apakah masih ingin mengejar Kido? Tapi kayaknya Kido bakal lebih memilih untuk bermain aman karena dia masih level 3. Ya betul banget, karena emang timing dari Emperor itu untuk majunya pas banget. Dan dia juga berhasil mendapatkan gold buff yang ada di bottom lane. Yap, otomatis dia kayak langsung level 4. Dan itu instan gold plus level juga sih. Tambah dengan mungkin Marsha yang sebentar lagi akan mendapatkan level 4-nya. Ya. Tapi Yor masih level 2, Danki juga masih level 3. Belum cukup ada inisiasi ke arah turtle atau sudah dimulai kah inisiasinya? Oke, sebenarnya sudah dimulai di sini inisiasinya. Rimichi juga sudah mulai bergerak ke arah turtle. Sementara Just No Limit masih berada di top lane. Marsha sudah melakukan starting up dari bottom lane. Mencoba untuk mencari seseorang di sana. Danki mencoba untuk kabur dan ternyata belok mobilnya begitu saja. Ditabrak seorang Rek-nya. Rek pun tidak bisa survive. Dua hero, tiga bahkan harus tumbang dari tim Louvre. Just No Limit melakukan decimate tapi ternyata belum membuahkan hasil. Sementara Marsha di sini cukup berbahaya posisinya. Dan Rimichi ternyata masih terkena damage seperti sekedar dari seorang Ios. Double kill didapatkan oleh seorang Ios. Ini benar-benar roaming yang sangat baik sekali dari tim Evos Esports. Langsung objektif 4 hero ke arah top lane tadi. Yap, betul banget. Dan cukup mengejutkan Marsha ketika dia tahu bahwa Lord sudah di... Tartle sudah dicolek-colek ya. Dia langsung starting up dari rapid boost di bottom lane dan bergerak langsung ke arah turtle pit dan ternyata Rek yang diincar. Tadi meskipun Lufra Esports berhasil mengamankan first turtle ya, itu mereka kehilangan banyak banget, sampai empat. Dan dark knight-nya langsung saja dikeluarkan begitu saja. Marsha mencoba untuk membelok kiri, masih kena Rek ternyata. Ios pun ada di sana. Rek mencoba untuk survive tapi tidak bisa, tentu damage per second dari Johnson dan juga dari Ios sangat-sangatlah tinggi. Itu rapid touchdown-nya bagus banget tadi, emang benar-benar mengarah ke Rek gitu ya. Dikombinasikan juga dengan Dark Knight dari seorang Aura. Jadi kita udah tahu sampingan Papi Marsha ya, jadi supir. Jadi supir, oke. Okay. Yes, dan sementara Just No Limit juga masih stay di top lane, mencoba untuk mengusir Rimichi dari lane-nya. Masih bisa nge-dash Rimichi. Sementara di bottom lane ini yang cukup sulit karena Rek sudah diciduk dua kali. Ini cukup jarang ya bisa dibilang. Ya, dan sepertinya nggak akan dikontes juga sih oleh Danki untuk gold buff yang ada di bottom lane. Dia nggak bakal bisa, dia nggak bakal bisa, susah akan banget. Akan easy bet untuk Aura mendapatkan gold buff-nya. Dan sekarang pergerakan dari tim Louvre sudah mulai cukup unik. Langsung ditabrak begitu saja. Yor mencoba untuk bertahan di belakang sana, masih ada backup yang cukup tinggi. Sepertinya Ios beserta Emperor masih menunggu timing untuk masuk diving ke dalam. Ya, sepertinya agak struggle nih untuk Rek mencari posisinya. Karena emang dari tadi repeat touchdown dari seorang Marsha juga cukup mengancam. Yes, dan Danki sudah dalam posisi rage. Apakah dia bakal langsung... Oh, ada Numen Blast dari arah belakang dari seorang Ios. Dan flickernya ke arah yang salah tentunya bakal lolos tentunya. Tapi tim Louvre ternyata yang diincar adalah turret yang ada di top lane.
Yes. Wow. Dan itulah turret pertama yang hancur untuk tim Louvre. Betul sekali. Sementara kita lihat second turtle sudah up di sini. Belum ada inisiasi dari kedua tim untuk melakukan turtle. Yes, Aura juga masih menunggu timing. Langsung ada Dark Knight. Just No Limit mencoba untuk langsung mengejar seorang Yor. Yor pun langsung hilang begitu saja. Just No Limit besar dengan Aura. Kombonya tetap jalan. Di sini langsung memiliki Korea Bulwark. Tapi itu tidak cukup. Tabrakan hanya kena tembok di sana. Marcia mencoba untuk tank di depan sana. Terkena stun. Damage-nya di sini cukup tinggi. Masih ada Just No Limit dengan Isurus Auras. Namun lihat Tornros daripada seorang Rimichi cukup tinggi damage-nya untuk mengusir tim EVOS Esports. Betul sekali, pelan-pelan tim Louvre berhasil juga untuk mengimbangi network-nya yang benar-benar jauh tertinggal tadi dan juga point kill-nya ya. Sudah mulai mengejar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan dengan 3000 network perbedaan walaupun memang unggul satu turret dan wow! Ada Just No Limit di sana terbuka dengan sangat lebar sepertinya. Tapi tadi penggunaan ultimate dari seorang Kido juga benar-benar baik ya. Dia benar-benar bisa memposisikan ultimate-nya. Ya, Mystic Gas-nya emang benar-benar lagi timing-nya tepat banget. Dan tadi untungnya Marcia masih punya airbag ya. Kalau nggak ada itu cukup berbahaya. Dan di top lane, okay, Rimichi mencoba one by one. Sudah ada Endless Battle dari sini. Tapi lihat di sini sama-sama mati. 1v1 yang hanya menumbalkan nyawa begitu saja. Yeah. Marcia langsung rapid touchdown. Mau kemana dia mencoba untuk bergerak ke arah mid lane. Berputar, terkena buff dan hanya di sana ada Emperor. Langsung mengamankan buff memang dan Marcia terkena stun. Langsung ada Mystic Gust-nya. Sangat sakit damage daripada seorang Kido. Dan di belakang masih ada Numenon Blast. Mencoba untuk melakukan stun. Double stun didapatkan. Rek pun di belakang masih mendapatkan free hit-nya. Ios tidak dalam posisi yang cukup baik. Terkena slow, terkena stun. Oh, dan Ios masih bisa survive. Sebentar Just No Limit juga bisa untuk mengusir tim Louvre dari sisi River. Tapi tadi kita lihat juga repetas dan dari Mars itu sayang banget gitu ya. Hanya menabrak tembok yang ada di buff. Tapi emang itu tikungan mati juga sih. Iya, sebenarnya agak sulit gini, ya. Iya, sebenarnya mungkin gini, kalau seandainya tadi Marsha berhenti di bagian bushnya, otomatis dia at least menemukan Kido di sana. Oke, Rapid Touchdown dan juga Dark Knight sudah dikeluarkan. Dan tadi baru saja menabrak tembok dan Marcia mencoba untuk langsung melakukan rush di depan sana. Dan Ki terkena damage ada cukup besar dan ada rage. Hati-hati, Minion Fury-nya bakal kena 3. Kamu mungkin masih mencoba untuk survive dan sebentar Janky bakal di-lock begitu saja. Memang Blast-nya kenapa memang dan lihat di sana. Mystic Gust yang sangat-sangat tidak dapat seorang Kido. Rek juga di belakang melakukan free hit tershutdown satu persatu. Marcia sulit untuk survive tentunya double kill daripada seorang Kido. Tapi lihat di arah second turret yang ada di top lane, kita lihat Aura masih fokus ya. Dan kita lihat sudah ada inisiasi ke arah Lord dari tim Louvre, di mana kita lihat 4 hero down dari tim EVOS Esports. Aura kayaknya bakal up di sini, Aura bakal melepaskan yang mungkin dan Lord bakal diamankan oleh tim Louvre. Yeah. What a play by Louvre. Mereka menumbalkan seorang Darky, tapi lihat di belakangnya masih ada Yor dengan Numenon Blast. Kido sih tadi. Itu Kido juga kayak udah manfaatan Numenon Blast, empatnya bener-bener berdempetan. Langsung kamehamehanya itu. Kamehameha, oke. Kamehameha Isril lah. Ya, dan kita lihat sudah bergerak maju untuk Lordnya di arah top lane. Well, tapi cukup bijak dari seorang Aura, dia nggak mau langsung bergerak ke arah Lord karena dia tahu itu cukup beresiko satu lawan 4. Sangat beresiko sih lebih tepatnya. Walaupun seandainya dia punya Dark Knight dan dia punya stack untuk poison sting-nya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan karena Hellcat cukup tipis. Iya, dan Emperor sudah mengamankan concentrate energy di menit ke-8 ini. Yes, dan oke, Kido. Nih Kido benar-benar ini sih benar-benar posisinya banget bagus banget. Posisinya bagus banget. Ini emang anak skateboard parah deh. Anak skateboard siap. Woi, Marcia. Marcia dari sisi yang lain langsung menemukan Rimichi di sana. Rimichi mencoba untuk survive. Masih bisa tapi tidak bisa. Masih ada Decima ternyata dari seorang Just No Limit. Emperor terkena stun, masih ditambahin stun-nya. Tentunya Mystic Gust di belakang sana masih didorong oleh seorang Just No Limit. Numenon Blast terkena 3, mungkin dibatalkan oleh seorang Just No Limit. Triple kill by Just No Limit. Apakah mungkin akan jadi Savage? No, ternyata masih terlalu jauh. 3 hero down dari tim Louvre Esports di arah top lane. Tapi tadi emang benar-benar bagus banget sih aiming dari tim EVOS. Langsung ke arah Kido dan juga Rek. Jadi gini loh, Emperor kayak jadi bait. Sementara Just No Limit dan juga Marcia yang tadi sempat menemukan Rimichi, dia langsung melakukan backstep dari belakang. Jadi kayak sandwichnya tuh mau ke belakang, mau mundur. Ada Johnson dan juga ada Martis. Tapi kalau kita lewat samping, itu udah ada Ios dan juga ada Hellcard. Ya, dan kita lihat dari segi turret-nya EVOS Esports diunggulkan juga ya. Yep. Dan juga dari segi network. Dan sepertinya EVOS berhasil mengamankan
inhibitor turret mereka. Sementara dari sisi lain, Yor kayaknya bakal langsung di-fight Jasmine. Begitu saja Jasmine. Danki masih dalam posisi yang cukup jauh, masih ada flicker tentunya di belakang, mencoba untuk menyelamatkan dan triple stun. Tapi langsung ada tabrakan maut di samping sana. Lumenon Blast langsung kena tiga memang, tapi Yor sepertinya tidak bisa bertahan lama dan bakal hilang di sana Yornya. Kido juga bakal down. Sementara Emperor sudah tumbang, Aura masih bisa mendapatkan kill dan damage yang cukup besar. Danki sebenarnya tidak bisa bertahan cukup lama. Danki pun harus tumbang di sini. Double kill dari Ios. Ipos mendapatkan 4 sekaligus di sini. Ini termasuk ke early game ya, dan kita lihat sudah melakukan push turret kembali di arah mid lane dari tim Evo Esports. Sementara Rex masih dikejarkah dari seorang Aura? Ternyata nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Dan sekarang kita lihat Louvre Esports 4 kilo akan segera spawn. Ada Yor, Danki, Ermichi dan juga Kidu. Meanwhile dari sisi lain Aura masih stabil farmingnya, dia betul-betul nge-stay dari sisi manapun. Kayak gini loh, dimanapun tim EVOS ada 2 atau 3, dan tapi ternyata di sini kita bisa melihat Rek langsung hidup begitu saja. Sipan Jasmine dan tidak bisa kemana-mana, langsung di decimat, unstoppable dari seorang Jess No Limit. Wow, ini emang benar-benar bagus sekali sih, hide on bushnya terus ini sih. Betul banget, ini kayak benar-benar sabar, nungguin, Marcia muncul, ternyata Ios langsung Divine Judgment. Sehingga ini Rek gak bakal bisa tenang sih sebenarnya untuk melakukan free hit seperti di awal-awal. Tersisa inhibitor turret nih dari tim Louvre Esports. Dari top lane-nya, mid lane dan juga bottom lane. Ini kayak dikandangin jadinya sekarang ya. Dikandangin. Sekarang tim EVOS sudah mulai menguasai 3 lane tentunya dari tim Louvre. Ini asal jangan blunder aja dari tim EVOS. Lebih ke konsisten. Mereka konsisten untuk permainan untuk sekarang. Sampai menit ke-11 nih benar-benar konsisten loh. Kita bisa melihat lagi-lagi tadi Ios defense adjustment-nya bagus banget. Oh, double stun dari seorang Marcia. Dan ini masih pelan-pelan untuk melakukan setup, masih mencari rage daripada seorang Danki ya, mungkin. Dan Yor juga sudah ada immortal, sementara kita lihat Aura sudah ada di bush di area Lord. Iya, yep. Kayaknya bakal mencoba untuk melakukan solo Lord. Yes, Lord pelan-pelan mungkin di sini. Apakah bakal langsung diajar? Ios masih hiding on bush bersama dengan Emperor dan juga Jess No Limit. Danki rage-nya sebentar lagi. Kita bisa melihat Aura sudah mulai hajar Lordnya di sini. Danki mencoba untuk maju, masih maju tentunya dari seorang Danki. Jess No Limit coba untuk membantu seorang Aura. Dari sisi lain Rimichi masih melihat-lihat keadaan yang ada. Marcia bakal terkena stun di sana, tapi Ios langsung menarik seorang Kido. Kido masih di, tapi karena follow up damage begitu saja. Di belakang mencoba untuk flicker, Lumenon Blast, Emperor mencoba untuk diving, mencoba untuk mendapatkan life steal, namun kita bisa melihat Aura tumbang di bawah. Dan sini Emperor masih mencoba untuk diving, terkena mystic gas dan Rek-nya freeze banget di sini. Mencoba untuk diajar kena stun memang daripada seorang Jess No Limit. Masih ada decimate mungkin, masih kena decimate. Master kill didapatkan oleh seorang Jess No Limit. Double stun lagi dari Jess No Limit, masih ingin lebih, masih ingin kill lagi. Jess No Limit akan mendapatkan triple kill di sini mungkin. Masih ada stun daripada seorang Kido, tapi immortalnya masih up. Jangan kemana-mana tentunya, masih ada pantulan stunnya dan masih terkena stun. Tapi di belakang masih ada Emperor, mencoba untuk survive. Jess No Limit, just do it. Dia berhasil kabur dari area dalam inhibitor turret tim Louvre. Sementara kita bisa melihat Ios mencoba untuk membantu seorang Emperor, masih bisa survive daripada seorang Emperornya, bisa kabur. Dan di sini Rimichi mencoba untuk mengejar Jess No Limit, masih ingin kill tentunya, tapi Danki masih survive. Tershutdown begitu saja di sana. Rimichi pun masih bisa melakukan kill balasan. Ini sepertinya dari Jess No Limit agak greedy tadi ya, dimana dia udah bisa survive tapi dia nggak back, malah ingin mencari kill lagi gitu. Mungkin dia melihat posisi dari seorang Ios yang apa ya, bisa dibilang kayak dia lagi dalam kondisi yang diuntungkan. Karena tadi dia masih punya HP yang cukup banyak, Emperor juga bisa kabur, dan Danki emang benar-benar sekarat. Iya, tapi tadi yang kita lihat juga dari tim EVOS Esports, bahkan sampai 3 hero itu benar-benar low HP. Yes. Meskipun udah masuk ke dalam inhibitor turret-nya tim Louvre Esports. Betul banget, dan sekarang 5000 network perbedaan tentunya ini betul-betul signifikan ketika perbedaannya mulai dilihat dari menit ke-7. Betul, sekitar 6000 sekarang perbedaannya. Yes. Dan sebentar lagi mungkin Lord bakal mulai dilihat-lihat pelan-pelan. Ini akan menjadi penentuan juga nih Lordnya. Lord bakal jadi penentuan, tapi kira-kira yang setupnya yang bagus duluan sih yang bakal menguasai game ini. Ya, karena kita bisa melihat tadi Scarlet Phantom. Yes, Rek mendapatkan double kill dan itu tentunya cukup sulit untuk si Rek-nya saat ini ya. Karena kita ngeliat gini loh, karinya ini benar-benar di enter sama Jess No Limit. Iya, dia benar-benar diving agak banget. Agak sulit sih untuk mencari free position dari seorang Rek. Yap, dan Yor masih pelan-pelan coba untuk keadaan di sana. Danki masih punya absorb damage juga. Dia kayaknya emang benar-benar santai banget sih nungguin rage mungkin. Sengaja dia kayaknya, mungkin dia dipukulin
agar rage-nya juga naik. Ini Lord-nya juga bisa dijadikan bait sih dari tim EVOS Esports untuk tim Louvre bergerak ke arah area Lord. Marcia hanya patroli mungkin di sini berputar-putar land of down. Sementara Dunky masih hide on bush untuk open map juga. Hati-hati, tadi sana tabrakan begitu saja terjadi. Marcia ternyata hanya membelokkan ke arah tembok. Ya, kembali lagi untuk Aura melakukan solo Lord di sini dan dibantu tentunya oleh tim EVOS untuk pengalihan isu. Ini bahaya banget. Posisinya cukup baik di sini Marcia. Mencoba untuk Fury-nya kena 5 tapi dibatalkan karena masih ada Courage Bulwark. Di belakang sini Rimichi mencoba untuk memberikan damage tapi kena Divine Judgment dan tidak bisa kemana-mana tentunya. Langsung hilang begitu saja seorang Rimichi yang satu. Dan Just No Limit masih ingin lebih double kill dari Just No Limit. Mencoba untuk lebih ditabrak begitu saja tapi masih bisa dihindari. Rek berhasil mendapatkan satu, tapi Dunky kita bisa melihat di sini mencoba untuk survive, mencoba untuk menerima semua Dunky damage dari tim Evolve dan tidak bisa kemana-mana. Killing spree tentunya didapatkan lagi, sementara sekarang tim Evolve. Ini penentuannya hanya ada di rank. Dan kita lihat tentunya Evolve Esports pasti akan langsung inisiasi ke arah Lord. Ini tergantung rank-nya apakah bisa nge-steal atau enggak. Oke. Karena satu rank cukup berbahaya di sana, langsung saja diajar begitu saja. Tidak bisa kemana-mana, Immortal sudah pecah. Gak mencoba bisa survive dan tentunya. Tidak akan bisa survive. Betul sekali, decimate dari seorang Jazz No Limit menjadi eksekusi dari seorang rank yang hide on bush. Tapi keburu ketahuan. Yep. Ini nggak akan dikontes dan akan easy banget dari tim EVOS Esports mendapatkan Lord-nya. Dan ini akan lebih berat tentunya untuk tim Louvre Esports. 6 menit ke 16 tentunya sekarang kita bisa melihat dari sisi item semuanya. Sudah memiliki core item masing-masing dan Kido langsung mengamankan Devil Tears. Ya, dan ya, kita lihat Kaya bahkan membuat fleeting time. Dimana ultimate-nya itu akan berkurang sebesar 35% untuk cooldown ininya, cooldown reduction. Cooldown ISS-nya. Ya, cooldown ISS-nya. Betul banget. Dan sekarang Emperor juga sudah memiliki Winter Twin Chaos sehingga kalau seandainya dia diving dia nggak bakal takut untuk terkena damage berlebih dari tim Louvre dan Malefic Roar. Ini tergantung ya, tergantung dari tim fight-nya juga. Yep. Apakah dari tim Louvre Esports masih mampu untuk melakukan defensive turret dan ini, juga base? Ini pertanyaannya, tim Louvre ini bakal kesulitan tentunya dari segala sisi. Aura bersama dengan Super Minion sudah berada di top lane. Langsung saja Mystic Gas dikeluarkan begitu saja. Marcia Kido langsung on point langsung ke arah Kido. Sementara kita bisa melihat Rek di belakang cukup sulit untuk mendapatkan free hitnya. Minion Blast, Minion Fury memang kena 3 tapi ternyata di sana dibatalkan begitu saja. Marcia masih punya Winter Turn Chaos di belakang. Juga masih ada Just No Limit mencoba untuk melakukan Mortal Kombat dan Rek-nya masih melakukan free hit, mencoba untuk nge-hit semuanya. Pukul-pukul, hit and hit tentunya. Dan Ki masih mencoba untuk survive, masih kejar seorang-seorang Just No Limit tapi tidak bisa. Masih mendapatkan mega kill tentunya dari seorang Just No Limit. Apakah bakal diving daripada seorang Emperor? Emperor dan semuanya, Aura lebih memilih untuk langsung ke base tentunya langsung dihajar begitu saja. Dan here we go, EVOS Esports mengamankan game akhirnya pertamanya. Ya, mendapatkan poin pertamanya pecah telur ya. Yes, hashtag pecah telur silahkan ramaikan di kolom komentar Anda tentunya untuk EVOS Family. Karena yep, akhirnya setelah 2 match dan ini adalah match ketiga, EVOS berhasil mendapatkan poin pertamanya. Ya, itu penentuannya dari Marcia sih tadi. Dimana rapid touchdown-nya berkali-kali aiming-nya ke Kido, ke Rek tadi di awal-awal game. Dan emang sulit banget dari Rek mencari free position dan free hit. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right.